Kami mendapatkan informasi ada rekan-rekan dari pemadam kebakaran yang datang ke kantor Satpol PP Kota Banjarmasin. Nah, informasi seperti itulah kemudian anggota Polresta gabung dengan anggota Polsek menuju ke lokasi ternyata memang di sana ada dugaan awalnya juga bahwa ada beberapa anak jalanan ini yang dilakukan penangkapan oleh salah satu instansi pemerintah. Kemudian yang tiga sudah dipulangkan, yang satu kita yang perempuan atas nama korban A itu terjadi dugaan pelecehan seksual. Ya. Kemudian setelah kita dalami ternyata memang setelah kami temukan korbannya, korban atas nama A ini, barulah kita tahu akar permasalahan yang sebenarnya apa. Ada dua orang anggota instansi pemerintah yang diduga sudah melakukan tindakan asusila pelecehan terhadap korban pada saat dia korban ini sudah diserahkan ke dinas sosial, kemudian kurang lebih pukul 21 malam itu diambil. Nah, dua orang ini tidak mau dilakukan identifikasi oleh dinas sosial, tidak mau menunjukkan identitas aslinya, tapi kita juga bisa merekam dari hasil foto yang dilakukan oleh petugas Indonesia, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa kedua orang tersebut adalah memang pegawai pemerintahan kota. Ya. Kenapa sampai kepikiran niat nolong? Nolong apa? Nolong kok gitu sih? Kenapa caranya sampai disuruh ngapain kemarin emang? Enggak ada nyuruh ngapain. Ah, dari pengakuan korban kan ada menyuruh yang tidak senonoh. Itu enggak ada. Jadi siapa yang ngelakuin itu? Jadi kalau enggak ada niat buruk, kenapa pakai nama palsu ketika jemput di dinas sosial? Kenapa? Supaya jangan tahu pimpinan gitu. Menolongnya itu supaya jangan tahu pimpinan. Rencananya mau dibawa ke mana, Pak? Dibawa pulang. Bawa pulang ke? Ke rumahnya. Oh, bukan ke hotel ya? Terus kemudian sampai akhirnya ada pelecehan itu? Di pinggir jalan? Katanya mau dipulangin, tapi kan ditemukannya di jalan nih. Kenapa sampai diturunin di jalan? Dia yang minta diantarin juga. Dia yang minta? Kemana diantarnya? Di belakang pasaran Tersari. Kenapa katanya minta diturunin? Iya, kalau pulang kalau aku dipukuli orang tuanya bilangnya. Kalau bohong tuh hukumannya berat loh. Iya. Bisa terjadi perbuatan itu siapa yang ngajak? Nah ini dia. Hah? Yang mana? Bener siapa? Kamu tunjukkan. Dua-duanya. Tapi anulah. Masing-masing dilakukan gak atau satu orang? Tidak ada yang melakukan. Siapa yang duluan? Yang duluan siapa?